Sekarang kakak mau ajar Busong semua nih bahasa Inggris. Busong mau kesan deh. Mau. Mau? Mau. Bahasa Inggrisnya tangan, hand. Apa bahasa Inggrisnya tangan? Hand. Kalau dua tangan? Hands. What? Hands. Oke, satu tangan? Hands. Dua tangan? Hands. Good girl. Bang. Bahasa Inggrisnya telinga, ear. Apa tadi bahasa Inggrisnya telinga? Ear. 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 Kalau dua? Ear. Kalau satu? Ear. What dong? Apa telinga? Ear. Tadi tangan? Hands. Telinga? Ear. Sekarang bahasa Inggrisnya mata. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya mata apa? Nope. Apa bahasa Inggrisnya mata? Kayaknya hood. Huh? Bukan bahasa Inggris mata tuh nose. Huh? Kenapa bisik-bisik? Jangan bisik-bisik. Iya. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu tadi bahasa Inggrisnya mata apa? Kakak tahu. Bahasa Inggris mata tuh heads. Damn! Salah, bahasa Inggrisnya mata tuh eye. Karena mata ada dua, jadi eyes. Kalau satu, eye. Apa? Hei kakak, eye itu sayang. Bahasa Inggrisnya saya itu juga eye, tapi hurufnya cuma satu, hurufnya i saja. Kalau mata tulisannya E-Y-E, bacanya juga I. Beda tulisan, beda arti. Mengerti kok? Sunday. Nek. Kok Busong jangan bakat tawa, Ma. Mau belajar, kok Sonde mau bisa, kok Sonde. Atau lanjut ya. Sekarang bahasa Inggrisnya jari. Bahasa Inggrisnya jari finger. Apa? What's girl? Jari? Finger. Good girl. Tadi kakak suka ajar Busong tau bagian-bagian tubuh. Beberapa yang sudah kakak kasih tahu. Sekarang kakak mau ulang lagi dari awal. Masih ingat semuanya toh? Masih? Masih. Sekarang bahasa Inggrisnya tangan. Apa? Hands. Kalau dua tangan? Hands. Oke, satu tangan? Hands. Kalau dua? Hands. Good girl. Lanjut, sekarang mata. Apa tadi bahasa Inggrisnya mata? Eyes. Kalau dua mata? Eyes. Kalau satu? Eyes. Kalau dua? Eyes. Kalau satu? Eyes. Kalau dua? Eyes. Oke, good girl. Oke, terakhir. Kalau bahasa Inggrisnya ini? Apa ini? Lampu disco. Oke, gas. Tambah dua, torang gas.